Dilansir dari eramuslim.com, heboh ada spanduk Golkar dukung Prabowo di Pekanbaru. Sebuah spanduk Golkar dukung calon Presiden 02 Prabowo Subianto viral di media sosial. Viralnya spanduk Golkar dukung Prabowo diposting oleh akun Facebook Arti Mustafa Nur. Dalam keterangannya, pemilik akun memberi keterangan bahwa spanduk itu berada di Jalan Kenanga Tikungan Teratai, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru. Belum diketahui kebenarannya apakah Golkar Pekanbaru mendukung Prabowo atau tidak. Namun, poster itu memberi tanggapan beragam oleh para netizen di akun tersebut. Ria24.com mencoba melacak akun Facebook Arti Mustafa Nur, tapi sayangnya postingannya tersebut telah hilang. Namun karena tidak puas, Ria24.com kembali melacak kebenaran spanduk tersebut. Ternyata benar bahwa ada spanduk dukungan Golkar kepada Prabowo di Jalan Kenanga, Tikungan Teratai, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru. Di spanduk itu terlihat foto capres Prabowo Subianto berlatar belakang lambang Golkar. Menanggapi hal itu, Dewan Pengurus Partai Golkar Pekanbaru, Erizal Muluk, saat dikonfirmasi tidak memberi jawaban. Namun dia hanya meminta akan foto spanduk Golkar dukung Prabowo tersebut. Mana fotonya, coba kirim, saya lagi di Jakarta soalnya, kata Erizal Muluk. Setelah foto dikirim, anggota DPRD Riau Dapil Pekanbaru itu masih belum memberikan komentar dan jawaban soal spanduk Golkar dukung Prabowo. Hingga berita ini diturunkan, spanduk itu masih terpasang di pagar rumah penduduk setempat.